Coba melepaskan tembakan ke dalam pertahanan wasit kelas ini akan tersuap. Satu cermin, terima. Babak pertama partai antara Bajak Laut melawan PS Menjaga. Untuk itu kami mengharapkan dari kedua supporter tim yang berlaga di sore hari ini untuk menjaga ketertiban jalannya pertandingan, permainan yang begitu apik. Bersama saya Bunca Nusa Lentar yang tidak asing lagi di Thank you.
dilakukan pertandingan ini, namun masih melebar bersama dengan penuh lepas dari penjaga, masih menjaga mencoba umpan trik bersama dengan penuh lepas dibayang-bayang oleh bertahan dari perebutan, masih bertahan lagi-lagi sepertinya ada foul tadi sehingga menghasilkan free kick untuk PS. Pemain dari PS menjaga mencoba melakukan free kick sektor pertahanan dari penjaga, sudah ada dua sepak yang untuk mendapatkan tembakan ke calon pertahanan dari Bacalau yang diambil oleh 6 pagar hidup dari Bacalau. Ancang-ancang PS menjaga melakukan free kick ke sektor pertahanan dari Bacalau, masih PS menjaga mencoba melakukan sisa untuk melakukan tembakan. Ancang-ancang di sana masih mencoba masuk dari Bacalau, terpadi heading dari oleh pemain bertahan dari penjaga
kasih sudut. Mula sekali ini melakukan breaking setiap pertahanan dari baca laut Acacang yang kedua kali nomor 18 bawah pertama ini umpan sudut yang berikan api bumi kiri masuk bumi kiri mengontrol sekundar umpan ke barat bersama dengan sayap kiri sana terjadi pertukaran di sektor sayap dibayang-bayang oleh pemain dari menjaga sehingga masukkan lempar ke dalam untuk menjaga Acacang melakukan green break sedang bersama dengan nomor 23 dari menjaga kali ini dalam proses sekundar masih dia dorong sekundar umpan melambung sektor pertahanan ikhlas PI dari bersama dengan pemain sayap namun dapat yang kali menjaga kali ini masih membawa sekundar dan menjaga lagi-lagi bola masih diambil alih oleh pemain dari lagi-lagi sepertinya terjadi pelanggaran ya keras banget ini harus berani lembek lah
putaran babak 8 besar akan dilaksanakan pada tanggal Senin 20 Mei 2024, atau besok langsung dilaksanakan pertandingan 8 besar. Pertandingan pertama di putaran babak 8 besar, main pertama dimulai tepat pukul 14.30. Bang NTT FC versus Famos Pede FC. Bang NTT FC versus Famos Pede FC. Main kedua besok dipertemukan Ola Putra Foyage versus Kapas FC. Ola Putra Foyage versus Kapas FC. Terima kasih. Mencoba melakukan masuk Nabil, masuk mencoba masukkan sontekan ke
persiapan pertahanan dari PS Penjaga. Ancang-ancang Ali Bacalan mencoba melakukan free kick sampai di sana. Mampukah sedekan-sedekan atau tadi bola persaingan bola baik kiri mencoba menjas ke udara di bayang-bayang oleh pemain dari Penjaga sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Main tengah masih mengulas ke udara di sektor sayap kiri ada tewas kali lagi kita kembali sana namun di blok tenis kapten kesebelasan hari PS Penjaga balik kelas coba mengamankan skill udara di sektor pertahanan hari Bacalan bersama dengan bola baik kiri mencoba mengontrol bantu pertahanan dari sektor pertahanan dari Bacalan lagi sepertinya adalah bermain dilakukan tadi sehingga menghasilkan free untuk Bacalan. Kembali berbunas mencoba mengutus sebuah di sektor pertahanan dari Bacalan kali ini kembali ke kanan sekali lagi sepuluh nah mendapat dikawal tadi oleh pemain bertahan dari PS Penjaga lagi-lagi bola keluar sudah sekali lempar ke dalam pertandingan lempar ke dalam kali ini Bacalan laut sampai kiri masuk ke daerah pertahanan lari umpan dia mencari kelas kasusnya sudah dibaca tadi oleh pemain bertahan dari Penjaga masuk jangan berbunas mendekat namun dapat dibaca tadi oleh pemain dari Bacalan laut main pemain kiri mencoba memainkan skill benar di sektor pertahanan umpan dia ke depan bersama dengan pemain sayap kiri mencoba mengambil skill benar dari Bacalan laut kali ini Arti masuk ke depan main-main oleh pemain dari Penjaga kembali ke tengah bersama dengan pemain kiri mencoba mengatur kapis skill benar di sektor pertahanan dari Bacalan laut kali ini ke tengah dia sana bersama dengan Pondolas masuk kelas Pondolas benar membuka pertahanan dari Penjaga ikhlas masih ikhlas mencoba memainkan skill benar umpan dia ke depan mencoba mendapati namun dapat dihitung dengan api oleh palang pintu dari Penjaga sehingga menghasilkan lempar ke dalam untuk baca ke baik baik ada mimpi berbaik enak ya kembali ke lapangan pertandingan kembali baca lo kali dan berbunuh tiga umpan pendek saja sebagai roh tiga masuk main kesempatan baca lo kali masih masuk lalu main main lempar Penjaga dari perutaan di sektor pertahanan dari baca lo umpan yang bersama dengan pullback kiri masih pullback kiri umpan belakang di sektor pertahanan dan guys Penjaga namun dapat dibuang tadi oleh pemain defender dari PS Penjaga sehingga menghasilkan lempar ke dalam untuk baca ke turin sudah lekan bersama dengan pengulas masih mengutuk api sekundar kembali bersama dengan 9 dari baca laut masih mengulang api sekundar bersama dengan 12 dari baca laut kali ini sampai lanjut bersama dengan 13 dibayang-bayang oleh pemain dari Penjaga masih dengan Adi dan sana mencoba mengambil sekundar di tendang tadi ke depan sekundar bersama dengan pemain depan di blok api oleh pemain dari baca laut 18 kali ini masih sekundar bersama dengan pemain set kanan membangun serangan dari set set kanan Penjaga kali ini namun dengan catatan tadi ikhlas mencoba backfill tadi dari meja Penjaga nomor 18 kembali berkesan dengan nomor 18 umpan lagi tengah Hadi kali ini masih ada tarik kemudian umpan pasang dari Penjaga umpan lagi bersama dengan pemain kiri mencoba menutup api dari PS Penjaga umpan crossing ke depan namun bola masih dimayang-mayang oleh pemain dari sepertinya terjadi pelanggaran kembali ke lapangan pertandingan Bacalan mencoba melakukan serangan dari sektor sayap kiri umpan dari Pondolas kembali ke dalam pembuka center oleh pemain dari PS Penjaga kali ini masih 18 mencoba melakukan serangan umpan Mas Dami ke depan dia dari Penjaga kali ini di blok tadi oleh pemain dari Bacalan Pondolas mencoba melakukan serangan umpan dia bersama dengan Pondolas kembali lagi orang dapat baca tadi Penjaga kembali dari sektor lapangan tengah umpan ke depan yang sudah masuk nah terlalu jauh memudahkan penjaga gawang dari Penjaga kapten kesebelasan kali ini umpan dia bersama dengan Adi kembali kapten kesebelasan namun terjadi perebutan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam tidak kena tidak kena. Dari penjagaan kapten
dari majalah bayang-bayang ini Bandar menjaga Hadi Jairi Mas Yadi sebagai orang keras mencoba menghabis kemudian umpan lagi ke tengah Mas Yadi Hadi Mulia sebagai orang keras balik ke tengah dari menjaga umpan lagi satu dua langkah dari menjaga dari sebelah barangnya Hadi Hadi mencoba menghabis kemudian dari menjaga umpan yang tadi membantu main dari Bandar Laut masih menjaga kali ini Hadi mencoba berkelas mencoba menghabis kemudian di bayang-bayang ini main dari menjaga dengan main sayap namun dapat diambil alih menjaga kali ini mencoba menggali
Dari Majalah masuk menjaga kali ini dari perputaran menjaga 15 kali ini.
Dan silakan ikhlas tadi sudah melakukan tendangan bersama dengan Rusul Fikil tadi ke dalam panas untuk melakukan kembali untuk bersama dengan Kelas namun melepaskan Ustadz sebelum benar sehingga tanpa dikosa oleh pemain kembali oleh Wacala kali ini dari sisi sayap kanan dari Petul masih yang menandai dari sebelum benar dimain-main oleh pemain dari sepertinya ada pos tadi sehingga menghasilkan Ricky rupanya untuk baca gol. Acam-acam Ikhlas kembali melakukan tembakan ke sektor pertahanan dari penjaga masih bermain tendangan ini keras tadi masuk lenteng hingga bola sampai ke slot pemain dari penjaga masih menjaga mencoba kembali sebelum benar masih main dari sebelum benar umpan yang bersama dengan Rusul dan mendapat di blok dari pemain dari penjaga penjaga ini nomor 15 tadi masih lagi kembali ke nomor 15 dibayang-bayang oleh pemain dari Bacor masih 15 bersama dengan kapten kesebelasan menjaga pemain sebelum benar bersama dengan polpek kiri dari penjaga kali ini masih sebelum benar di sektor pertahanan umpan tadi dapat diperali oleh kapten kesebelasan dari PS penjaga umpan datang tadi dapat dikembalikan 6 bola dikuasai oleh penjaga yang umpan serangan pemain sayap kiri mencoba membawa serangan dari sayap kiri dibayang-bayang oleh pemain masih lagi masih satu percobaan yang begitu apik dari nomor 18 tadi namun dibendung dengan apik oleh penjaga gawang medis dari Macan Club berani sebulan bersama dengan Bulbek ini masih Bulbek ini umpan yang depan bersama dengan Aina Mampu 10 namun kontrol yang kurang apik dari penjaga kali ini Adi Heri kali ini bersama dengan Pulimas masih Pulimas dari penjaga umpan yang ke tengah bersama dengan pemain gelandang mencoba membuat apik sebenar bersama dengan Pulimas umpan bersama dengan Bulbek ini kontrol apik di sektor lapangan tengah di sana nomor 11 masih penjaga kali ini cari teman untuk melakukan passing tidak teman passing yang kurang akurat tadi dapat diamankan oleh pemain dari Baca Lau sudah menghasilkan tendangan gawang yang kesekian kalinya untuk Baca Lau. Ikhlas melakukan tadi heading tadi oleh pemain bertahan dari penjaga oleh Baca Lau nomor 23 berbenar sebenar bersama dengan nomor 17 masih 17 pemain dari sebenar umpan di depan namun dia akan begitu saja sebelum mundar oleh pemain bertahan dari penjaga kali ini masih sebelum mundar sebelah kiri masih yang mengontrol umpan dari sana bersama dengan fullback kanan kontrol lagi dia kembali ke belakang ke sektor pertahanan berlari mencari sana lagi sebenarnya ke sektor lapangan tengah dari menjaga Kelas kali ini dapat yang kembali kali ini macam hal mencoba menghabis kubra 10 umpan dari Kelas masih kembali teman-temannya masih kembali sebetulnya masih kembali mencoba melakukan passing tadi namun dapat diblok dari pemain dari Wajala masih menjaga ini umpan dia bersama dengan pemain sayap kanan nomor 10 Hasku dibayang oleh pemain Hasku mencoba masuk ke dalam pertahanan namun bola keluar masuk dan masukkan tendangan gawang untuk Baca Lau umpan sudah pendek sudah ke sektor pertahanan dari Wajala tiga kali ini mencoba lolos ke dalam depan ke sektor pertahanan dari PS penjaga masih dari penjaga PS penjaga namun apa diamankan oleh penjaga gawang dari penjaga penjaga ini bola kanan umpan di kepala namun apa diamankan oleh penjaga gawang dari penjaga rumah tadi sehingga melenceng di sisi penjaga gawang dari PS penjaga sehingga menghasilkan tendangan gawang yang kesekian kalinya untuk penjaga silakan Adi kali ini mencoba Yeah.
gitu sih. Teman-teman penitia, tolong periksa base, periksa dulu base. Yang ada hanya 8 orang. Yang ada hanya 8 orang, bantu dulu. Anak kecil naiknya 1000. Yang ini juga, yang ini juga. Thank you.
banyak kebun-kebunan situ. Banyak kopi kuning. Tidak tahu. Terjat di bawah. Terlalu berterlalu di bawah.